Welcome, irasaimasen, and selamat datang di channel Yuki Kurume. Dan untuk kali ini ku akan memainkan game. Seperti yang kena ada di judul, jadi gue gak berani nyebutnya. Apa yang kulakukan di bulan puasa begini, astaga. What the hell I am doing. But as you see, ya ini kayaknya gamenya bakal bagus, terutama karakter heroine-nya. Wow. Entah mengapa untuk game kali ini bakal ada potensi ini, apa namanya, new waifu. What this is? Kazuki Ara ya? Nope. Of course it's my name. Yuki. Kuroyume. Yes. Of course this is my name. Tentu saja ini nama saya. You can change it later on. Boleh. Here comes again. Prologue. Okay. Do you see a black background? If your current background is pitch black or show no picture. Oh, ngatur layar. Okay. Tapi nggak ada black screen. Okay. Prologue. Ninjas. Expert. Berpengalaman sebagai sabotase, memanipulasi informasi dan pembunuhan and assassination. Okay. Japanese spies who serve their lord in darkness. Mata-mata Jepang yang melayani tuannya di dalam kegelapan. Covert and silent, they took part in shaping the history of Japan. Ya ini apa kalau ninja kayak gitu. Tenang dan selalu ini bisa menghindari. Now in modern society, there was no one who has seen, much less believe in the existence of ninjas. Ya untuk di zaman modern ini sebenarnya apa, kita udah jarang, nggak lihat ninja. Or is there? Ataukah masih ada? I think so, masih ada. Let's set up a club. The hell, baru aja openingnya serius langsung begini. Astaga. Let's set up a club for look for ninjas. Mari kita membuat klub untuk mencari para ninja. Tentu saja gadis ini melakukan. If there are ninjas, I'd love to talk to them. Jika ada ninja, aku ingin berbicara kepada mereka. Wow. Si Angel. All your searching will be in vain. There are no ninjas. Apa yang kamu cari akan jadi sia-sia. Ninja itu tidak ada. Because it's modern. Akari and Inju. Oh, dia ngomong ke gua. Hey, what do you think? Lu ngomong gitu enggak usah pakai mata gitu anjay. Merinding gua. Gue. I see. How am I supposed to react? What I am supposed to say? Bagaimana aku untuk bereaksinya dan apa yang harus kukatakan? Aku tidak bisa menunjukkan identitas asliku pada mereka di waktu seperti ini. Aku tidak bisa memberitahu mereka bahwa aku sebenarnya. What? Me? Yuki Kuroyume? As a legendary ninja? The hell? Dari mana? Where? I am a legendary ninja. Wow. Okay, setting up a ninja seeking club. The craziest idea ever has a somehow managed blah 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 blah. Jadi mereka sudah bikin klubnya, klub ninja, dan itu adalah ide klub yang paling gila. Ya, jujur aja kalau ninja itu udah gak ada.
tapi sudah diterima oleh sekolah secara resmi. Aduh, kok bisa? Dan lebihnya ini, moe, ya itu enggak sih. Oh, jadi mereka bisa bersih-bersih. Yuh, banyak sekali yang harus dibersihkan ternyata. Nah, yang rambut ini namanya Tengge. Tengge. Okay. Shame we didn't make it. Shame we didn't take a before photo. What? Oh, maksudnya ini. Maksud si Tengge ini bikin foto before dan after saat ini kebersihan ruang klub ini. Aduh. Yamabuki. Oke. Okay. Dia bilang kalau setidaknya kita sudah mengurus semua debu-debunya. Tapi dia bilang masih tempat ini masih berantakan. Aku rasa tempat ini baik-baik saja, seperti persembunyian ninja. Tunggu. Persembunyian ninja dari mana? Ada beruang begini. Terus tapi raknya buku biasa. Tapi ini peralatan ninjanya berserakan ya, bahaya anjir. Dan apa ini? Permen or something? Rick. Rick kayak susah banget ninjanya anjay. Oh Mia. Weh, kita punya adik kelas. Oh, dia bilang, "Senpai, bagian sini sudah dibereskan." Oke, okay, bagus. Bagian sini. Anjay. Ternyata ada karakter cowoknya. Jadi ya, oke, okay, enggak masalah. Tapi dia kayaknya tertarik sama ninja juga apa gimana gitu. Apa tertarik cowoknya gitu, gua enggak tahu. Ya, yeah, let's get the party rocking, baby. Mari kita mulai pestanya, sayang. Oke. Okay. Great. Now, Yuki, will you do the honors? Jangan bilang lu tahu gua ninja kan. Oke, okay, okay. Yuki ini gue. Oke, here to our success in the setting up the Ninja Seeking Club. Cheers untuk kesuksesan kita untuk memulai klub pencarian ninja. Bersulang. Ya ampun. Bersulang. Oh my god. Udah sore aja. Excuse me. Tadi Moe sekarang jadi Chunibyo. How that does happen? Kenapa bisa? But I forget it lah. I love this cookies. Yeah. I love this cookies. Oh, kue buatannya si Mio. Oke, okay, I'm glad you like them. Makasih senpai. Yeah. We'll be back at them in the cooking class today. Oh, mereka masaknya di ini. Oh, pas jam masak. Oh, Miu Miu. Aduh, si Miu manggilnya Miu Miu aja. Lama-lama gue bakal ada feeling kalau dia bakal si Miu sama Yamabuki ini bakal ini nge-yuri gitu. But I don't get lah. Miu Miu, kamu jago banget masak. Dan fluffy and huggable. Fluffy and huggable. Fluffy and huggable. Damn. Fluffy berbulu dong. Fluffy berbulu apa lembut, gak tahu gue. Kalau huggable berarti bisa dari kata hug artinya peluk, berarti huggable itu bisa dipeluk. Wow. How did you know what I am thinking? Kalau lu tahu apa yang gue pikirkan. Just what you call my wife for like Yuki. The hell. Oh my god, son. Wow. Stop dragging Yuki into your nonsense, Yamabuki. Thank you, N. Makasih, N. Gua hampir ngehalu anjir. Yamabuki ngerost si Inju. Oh, kamu cemburu, Nona. Peliharaan guru, maksudku Inju.
Inju. Oh, jadi dia ini apa namanya? Budak apa anak suruhan guru. Jadi ya biasalah suruhan guru kayak gimana lah. Ketua kelas kayaknya. Cemburu ke Yukil melihat ke Mio. Kenapa coba? Oh. Dasar sundere klasik. Yuki, jika kamu ingin seseorang yang lebih dewasa sepertiku sebagai istrimu. Oh, Shay. No. Why? Gua masih mikir sekolah dulu anjay. Mikir sekolah memikir kerja. Kena dong. Si Inju yang kena. Thank you. Rika, enggak gitu kan gua udah bilang. Yuki mau nikah ketika masih seorang siswa. No. Astaga, John. John, please jangan. Wait, what? Yeah. Aduh. Dia butuh perhatian ternyata si Johnny ini. I know John, tapi gue pengen pilih satu aja sih. Kalau di game ini di Azurland gue udah banyak anjay, udah 7. Krik krik. Pada krik krik dong. Wah. Total cold shoulder. Bahu dingin or what? Oh iya, kita harus mengambil foto grup sebagai kenangan. Tentu saja, kenapa tidak? Oke. Okay. Let's get the manager of the club or vice manager in the middle then. Oh. Ketua manager. Oh, posisi berarti. Oh, I don't have to. Dia enggak sabar dong. Oke, okay, jika kamu maksa, if you insist. Oke. Okay. Cak. Oke. Okay. Si Tengge bilang, "Sing, melihat kamu di depanku, Yuki, mungkin aku akan memberikanmu sedikit perawatan." Oh, I see. Ini gua. This is me. Yeah, I'm good. Alright, everybody squeeze to. Perasaan kalau mau foto cheese deh. Dan si Inju ada di sebelah sini. Oke. Okay. Nah, oke, okay. Squeeze. Aduh, ditekan dong. Yang mabuk dekat. Oh, ini Mio mungkin. Oh, si Mio. Ini Mio yang pojokan. Ini Mio. You're looking good. Kalian terlihat hebat semuanya, teman-teman. Semuanya bersiap-siap. Satu dan satu adalah. Oh, Ichi dari bahasa Jepang katanya satu. Angka itu angka. Nih. Yish. Oh. Ichi is nih cekrek. Oke, okay. New tricks foto dapat. So what was the beginning of this new beginning like? Jadi apakah awal dari ini seperti ya? Yeah. Nggak tahu. Ini semua dimulai dari 10 hari yang lalu. Apa ini? Reward for completing prologue. Oke. Okay. Kita dapat story ticket. Jewel. Ninja Money. Power recover 200. Okay. I think it's all clear. Welcome to the world of Moe Ninja Girls. Selamat datang di dunia Moe Ninja Girls. Starting today, you are new student at Mizaki School. An exciting school life with our girls await you. Proceed through the story spent time with the girls to new
to unlock new outfits and special photos with our heroines. Mulai hari ini, kamu adalah murid baru di sekolah Mizaki, ya? Sebuah kehidupan sekolah yang menarik dengan gadis-gadis kami yang menunggumu. Merinding, saudara. Okay, proceed through the story and spend time with the girls. So, lanjut, proceed through the story, lanjutkan cerita, teruskan melalui ceritanya dan habiskan waktu dengan gadis-gadis untuk membuka outfit atau pakaian baru dan foto spesial dengan wow. Oh yeah. Okay. Season 1. Oh my god. Should I pick? Help me. Gua bingung milihnya. Kayaknya gua pilih Inju deh. Sweet ending B. How about her? Coba. Yuk. Yo hentai, well you if you dasar. Gua baru buka langsung muncul yuk hentai. Hentai board anjir. Oh my god. Oh well, if you having trouble, I suppose I can tell you whatever you need to know. Oh, namanya Angel Sayonji. Lahirnya Mei tanggal 8. This cute classmate of yours guides you through the school life. She's too shy to admit she's a nice person, but that one of her best charms. Kayaknya dia sundere atau what else gitu. Soalnya dia kalau dari sendiri itu dia terlalu malu untuk mengakui bahwa dia itu orang yang baik. Okay. About her Akari Hana. Okay. Fate. Unmei. Okay. Akari Hana lahir di tanggal 20 Mei. Selalu tersenyum dengan senyuman yang ceria. Gadis ini percaya dengan kehadiran ninja dan berharap untuk menemukan sebuah klub pencari ninja. Yep. Damn, it's kind of confusing.